Halo, saya Rian Ferdian, umur sekian. Hai, nama gue Tasya, umurnya seumuran kalian lah, mungkin 10 tahun. Hai, nama gue Stefani, gue umur 23. Halo, perkenalkan, saya Harry, tadi tuh, itu yang tadi, itu rekomendasi gue. Umur gue 25 sekarang. Belum sih, bentar lagi. Nama panjang Frederica Angelita. Biasa kalau di kantor dipanggilnya Ica. Umur tahun ini 19. Hai, nama gue Willy. Gue umur 23 tahun ini. Nama saya Agnes. Nama saya Yoel. Di Indosuara kerja di bagian editing video. Di sini part time sekaligus kuliah juga. Saya di Indosuara bagian kontributor. Sekarang masih pelajar, mahasiswa. Sekalian ada part-time juga di Indosuara. Kuliah sambil kerja part-time. Gue kerja di Indosuara. Pernah dengar nggak tentang bucin? Bucin? Sering dengar sih ya. Nah ini dia bahasa-bahasa begini, nggak ngerti. Bucin. Ya, bucin tuh kayaknya budak cinta ya. Budak cinta. Oh, jelasin. Pernah? Udah, pernah dengar. Nah, apa yang kamu tahu tentang bucin? Kalau lagi pacaran, enggak sih. Maksudnya misalnya ada hubungan, itu berarti bucinnya lagi bucin. Buta cinta. Kalau misalnya lagi sendiri, berarti putus cinta. Oke. Bucin itu kalau enggak salah putus cinta ya? Bener enggak sih? Budak cinta. Oh, budak cinta. Bucin itu budak cinta atau buta cinta. Pokoknya itulah yang remaja-remaja sekarang rasakan. ABG-ABG gitu pasti kalau misalnya temennya nggak bisa ikut pergi pacaran pasti bilangnya bucin lo kayak gitu. Pacaran kemana-mana sih? Bobo pasangan. Lagi nongkrong bobo pasangan ya kan? Terus disuruh apa aja mau sama cewek atau cowok? Mungkin orang yang merelakan segala sesuatunya untuk pasangannya. Nempel sama pasangan, nurut sama pasangan gitu, kayak budak gitu. Kamu pernah nggak jadi bucin? Tiap bucin tuh ada levelnya. Kayak gue nih, bucin akut namanya. Kayaknya pernah sekali yang ngebet banget gitu dalam banget. Ada sih satu. Ada ya? Nggak ada dulu banget. Mantan pacar ya mas ya? Iya dong. Sekarang lagi bucin. Ada. Pernah. Bucin, pernah. Pernah gue, cuman zamannya itu gak ada mau bucin. Namanya terlalu cinta. Pernah gak ya? Gak tahu deh. Kayaknya orang yang menilai ya, gak bisa diri sendiri. Kalau diri sendiri kayaknya bilangnya sih enggak ya, gak pernah. Ceritain dong, satu aja pengalaman jadi bucin yang terparah. Gak usah sebut merek, gak apa-apa. Ya nggak usah dari gue nggak apa kan, dari lu lah, nggak usah sincer banget nggak apa kan, haruslah. Nah untuk pengalaman terbucin ya, bentar ya gue ingat dulu, soalnya udah banyak melakukan hal-hal bucin. Berarti dulu bisa nggak mikir? Oh mikir aja spesifik gitu ya, apa gitu bisa kejadian. Ceritain gitu, boleh ya, spesifik lebih bagus. Bucin enggak, bingung sih kalau cerita spesifik ya. Bucin enggak tahu sih kalau mau contoh cerita. Sumpah enggak pikiran, sumpah. Oke, next. Gue pikiran sumpah, menyerah. Yang gue ingat paling bucin sih sepertinya ini. Gue udah mandi, udah mau tidur, terus dia minta temenin keluar buat ambil barang kayak jam 11 gitu, terus naik bus berapa jam gitu, 10 kayaknya. Terus gue kayak ya udah, aku rela mengorbankan waktu tidur gue. Yeah.
mantap, mantap. Terbucinnya apa ya, setiap hari harus ketemu DE dan harus selalu ada DE. Gue pernah nungguin cewek gue nari satu hari satu malam di kampusnya, dan gue cuman main HP gue lebet, gue cas lagi ke mobil, tidur, bangun lagi, dah gitu dong. Bingung banget gak sih? Itu nari apa sih? Kayak bangun BTW, nari, kan? Nari apa? Nari, dia perlu gaji resik, perlu latihan, segala macam ya. Temen latihannya aja. Oh, kayak bucin banget ya, ekstrim juga ya, ekstrim lumayan. Ada gak sih yang bikin suara menurut kata Tasya ini bucin? Ada. Boleh sebutkan namanya? Namanya Koheri. Tasya? Jadi yang bucin Tasya? Tasya. Yang gue tau sih kayaknya Tasya deh. Willy sama Helen. Aku gak namanya. Namanya Zaki. Itu bucin cekadal itu. Cekadal. Aduh, siapa ya? Siapa ya? Kayaknya gak ada deh. Yakin? Willy. Sorry ya Will. Ada bucin cuman itu gak pacaran. Gak apa-apa, sebutin aja sebutin. Kan dia gak pacaran. Kayaknya udah disebutin. Enggak, jadi gak ada. Pesan untuk para bucin nih, Mas Rian. Pesannya hidup ini dibikin santai aja, jangan terlalu serius gitu. Apalagi urusan cinta gitu. Jangan terlalu inilah. Jangan terlalu serius. Kita gitu. Harus dengerin ya, soalnya Mas Rian yang punya ini. Pesan untuk para bucin, enggak apa-apa. Enggak apa bucin, soalnya yang enggak bucin itu dia sirik, soalnya dia enggak punya cowok atau cewek. Sip. Ya, namanya pacaran sih pasti ada bucinnya sih, pasti ada sih. Jadi, tapi jangan terlalu bucin banget ya. Nanti nyesel belakangan. Dari pengalaman ya. Jangan bucin, soalnya kalau misalnya bucin itu kayak bosen gitu mungkin ya dalam hubungan. Aku sih dulu ngerasain kayak gitu, bosen banget. Pesan untuk para bucin, ya jangan malu ya kalau dibilang bucin, karena bucin itu mungkin salah satu dari pengalaman kalian, dan nikmatilah masa-masa bucin itu. Jangan lupa teman. Dah. Bucin itu salah sih enggak, tapi kalau berlebihan baru salah. Kayak ya itulah ini. Kayak ya jangan terlalu ekstrim lah. Bucin lah pada umurnya, kalau misalnya masih ABG boleh, tapi kalau udah menuju ke dewasa ya lo harus mikirin buat masa depan lo, apalagi lo laki-laki men.